bersama kami, Tenis Gang. Hari ini kita mau bahas apa nih, Kit? Mau bahas apa ya? Servis kan udah. Servis udah. Ini teman-teman pada yang nanya pengen lihat coach Peter-nya di demo nih. Waduh. Wow. Demo apa? Demo ya. Poli mungkin ya, coach. Poli ya. Dasar poli. Oke. Okay. Dasar poli. Boleh, boleh. Kita coach Peter nih harus demo nih. Oke, okay, boleh. Bisa ya? Bisa, boleh. Bisa. Biar siap. Teman-teman senang juga lihat. Siap. Nah, siap. Oke. Oke, tetap di sini di Tenis Gang. Sekarang kita pasang target dulu ya. Nah, ini targetnya besar nih. Ini segede ini. Kalau volley biasanya kita mengarah ke dua sasaran, bisa silang atau bisa juga lurus ya. Jadi kita pasang dua target yang besar, bisa mendekati target sudah bagus, dan apabila bisa kena tentu ada kepuasan tersendiri. Jadi untuk langkah pertama adalah kita mencoba mengarahkan bola ke arah target. Untuk basic volley diambil dari putaran bahu. Jadi untuk volley no backswing. Jadi hanya shoulder turn-nya aja, putaran bahu aja. Contact point menyesuaikan. Apabila kita mau silang, tentu titik kena bola dengan senarnya lebih depan dibanding kita mau lurus, ya. Kita pasang target jangan jauh-jauh dulu. Mungkin kita pasang target setengah lapangan. Jadi dari kita mungkin targetnya tidak sampai 10 meter. Jadi lebih mudah untuk dikenain. Di video terlihat kalau volley raketnya tidak melebihi dari bahu. Kecuali kalau bolanya memang pelan sekali. Jaga kepala raket supaya selalu ada di atas pegangan raket, di atas handle waktu melakukan volley, dengan grip continental grip, atau orang bilang grip megang palu ya, hammer grip continental untuk forehand dan backhand. Grip ini dipakai juga untuk smash dan service. Ya, ini dari kami untuk mengenai video volley. Gimana, Bang Kit, ada pertanyaan mungkin? Mantap, tadi udah didomain sama Coach Peter volley-nya. Iya. Terus semua sasaran juga kayaknya kena semua ya? Aduh, karena sasarannya besar, oh, jadi iya, lebih mudah dikenain. Jadi pertanyaannya mungkin, Coach, volley itu kapan efektif digunakan? Iya. Apakah di waktu di single atau waktu di double? Iya. Terus kalau sebagai pemain tenis itu kita pembagian antara kita punya kemampuan ground stroke sama volley atau service itu gimana? Oke. Okay. Jadi volley ini sangat penting, iya, sangat perlu dikuasain sebagai salah satu skill pemain tenis. Wajib ya? Wajib. Wajib. Baik bermain ganda sangat penting. Iya. Karena dalam ganda siapa yang bisa menutup lapangan depan, mempunyai volley yang baik, kemungkinan bisa menyelesaikan poin, iya, dengan lebih mudah. Terus kalau permainan tunggal pun kita lihat misalnya kayak kemarin seorang Nadal pun yang dia game, yeah, type-nya agresif baseliner, yeah, dia menyerang dari belakang, tapi begitu lawannya bolanya nanggung, dia maju, dia selesaikan dengan volley. Volley juga. Dan Nadal pun juga pernah menang emas olimpiade ganda ya. Yeah, pernah, yeah, pernah. Jadi menunjukkan bahwa dia pemain yang komplit. Jadi skill-nya komplit, main ganda dia volley-nya bagus, iya, jadi bisa menang emas olimpiade. Top 3 punya volley semuanya, top 3 ya? Mungkin top 100 pemain dunia, iya, punya. Karena begitu semuanya. Pemain ada kelemahannya, pasti dicecer sama lawan. Nggak bisa ke high level. Iya, iya. Ya, jadi untuk volley, service, memang prosentasenya tadi tergantung dengan game type yang dipilih dia. Iya. Kalau dia mainnya banyak di baseline, tentu latihan volley-nya nggak sebanyak kalau pemain yang suka misalnya all court player, yang, yeah, suka maju kayak service Federer volley, ya, atau service volley. Tapi volley ini penting dan wajib untuk dikuasai
oleh pemain tenis. Oke, coach. Terima kasih ilmunya hari ini, coach Peter. Sama-sama. Semoga teman-teman juga bermanfaat dapat pengalaman atau pelajaran voli ini. Amin. Oke. Ya. Tolong tetap tolong subscribe channel kami supaya channel kami bisa lebih berkembang. Iya. Ya. Jadi subscribe, like, and comment ya di channel Tenis Gang. Ya, kalau ada pertanyaan juga boleh. Silakan komen. Atau ada permintaan di request kami, betul, nanti kita akan upayakan realisasi. Iya, betul, itu yang oke. Iya, oke, makasih. Oke, makasih.